Cerita memilukan datang dari seorang nenek penjual kopi yang hidup sebatang kara dan tidak memiliki rumah layak huni menuai perhatian publik. Diketahui, nenek penjual kopi tersebut sehari-hari tinggal di dalam warung. Bahkan untuk tempat istirahat, nenek ini sampai tidur di dalam lemari. Melalui unggahan video di akun TikTok @mentuil, awalnya ada seorang wanita yang sedang mampir ke sebuah warung kopi. Wanita ini menanyakan soal kehidupan penjual kopi yang notabene sudah sepuh tersebut. Iya, bungkus aja. Iya. Sendirian berarti, tali aja ya.